Simut Huta. Yuk. Telaga Perjaka SS3 ya, suhu udara sudah mulai turun ini. 33 derajat ya, jadi kalian bayangin panasnya kayak apa tadi. Ini sudah pukul 3 ya, 15.00, matahari sudah mulai bersahabat dengan bumi ya loh. Tapi panasnya masih memang luar biasa. Di tempat ini, satu titik lokasi saja kalian bisa main 6 SS. Jadi ini luar biasa, bagus banget ya. Cuman aksesnya itu agak harap-harap cemas ya, karena mobil itu masuknya juga struggling. Cuman masih bisa kok, masih recommended banget. Jadi kalau naik motor lebih gampang lagi. Oke, 1 jam dari Surabaya. Before we start, this content is brought to you by GNT. Buat kamu semua, pastiin download link APPS yang ada di deskripsi. Dari situ kalian bisa dapat diskon up to 50%. Kalian bisa juga tracking sama request pick up juga. Jadi kalian nggak akan repot-repot untuk ngirim paket. Dan yang terakhir, kalian bisa mendapatkan Wuling Air EV. SS3 kali ini dihiasi dengan kemustahilan. Kreasi tanpa batas ya, yang sangat membagongkan ketika kita bertemu negatif dan tanjakan naik. Disuruh belok naik di saat yang sama. Saya sendiri nggak tahu gimana caranya ya. Ini mestinya itu ya, Menteri PUPR harus kita panggil ke sini ya, untuk paling nggak ngatur jalannya gitu ya. Sekalian anu ya, untuk ngeratain dan ngerapiin semuanya. Jadi buat kalian semua, saya sendiri juga bingung SS kali ini. Menurut saya ini SS yang cukup berat. Jadi buat kalian yang baru nonton, pastiin subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Lanjut, kita lihat track-nya. Baik, gak rono tapi cakep. Ini kameramen, saya bingung ini kameramen. Tenang. Percayalah kameramen, saya juga bingung kameramen. Udah biar kaki basah lah kameramen. Demi gameplay yang bagus kameramen. Ya, jadi kita naik aja ke atas. Anjir, muter sih. Terus kita cangkruk di sini, guys.
sih, terlalu mudah sih. Langkahku pendek. Tadi kelima. Akhirnya dapat berkah clean hari ini. Jadi memang agak sulit dia di situ. Placing penempatan di gate yang tadi itu yang saya harus nekuk ke atas itu memang agak sulit. Kenapa? Karena di situ ban diuji ya. Jadi kalau pas masuk ke coak itu ya, jadi coak gitu. Jadi semoga yang lain bisa, treknya mantap banget. Aman kanan. Kanan. Tipis. Iya. Satu lolos. Iya. Wah, Ini kan gue enak sih. Ya, ini. Tip. Jangan mau menggerakkan. Mas, mas. Jeru tadi itu. Itu jeru tadi. Enggak mau teledor. Mas Tri. Enak, no. Pantatku tak taruh sana dulu. Simet ngerokok, simet sampai campek. Taruh pantat dulu mas. Kelihatan kolam ping putih-putih gak marim. Anjir, motor yang biru sih. Ya kokoan, ini tutup kono barang ini. Tenang toh. Enggak ada yang kena satu jebakan yang ini. Gue lak ngamuk deh. Lulul. Janji. Apa itu man? Mati mau. Lah, mati mau tuh. Mati mau ya. Kalau teman. Iya, mana. Wah, ini iki garai masuk perform. Aduh.
covid kok jadi nggak tinggi nih baru. Aman. Ya, ini jebakan berikutnya sudah datang. Enggak, tumbuh kecurangan di situ tadi. Ayo le, enggak le. Enggak duker oleh ya. Karepmu. Coba. Ayo wis. Sugan. Iso. Iki lo, Jo. Iki jebakane, Jo. Iya, Padhe wae, padhe wae. Kene opo? Kene nang ngene. Ibu. Kene pete-petean. Lha opo naik ke sana, Jo? Muter balik pisan koyo aku lho, Jo. Wis ora diter hormat, terhormat, Jo. Mundur malah minus poin. Mundur malah minus poin. Ono nang ngene. Mundur. Hei, bos modun ke rumah ya, bos. Gak boleh, bos. Gak bos. Anjing, gue lagi sibuk kerja ditunjukin tontonan beginian, kalian brengsek, aduh. Pengen, emang dia lagi hype main Adventure, NC Adventure. Sayang ya tadi ledor kena satu kun, terus tadi itu mati jadi digini-giniin kok nggak bisa mobilnya lompat, ternyata harusnya bisa, jadi anggaplah tadi itu kesalahan ya. Dianggap jadi lontang satu kun satu. Tapi buat saya pribadi sih achievement ya. Alasiku ombo, alasanmu lo ombo. Dan bilang yang lain. Mantap. Akhirnya dari kali ini sangat rugi. Dipikir temen ya. Kebesar kawan nih gue.
3. Poinnya 2 lah bodi. Halos. Bapak. Dulu drugs. Gimana tuh nih? Kaya anjing tipis. Kaki diangkat satu yang belakang. Pak, seru itu Pak kalau diterusin, Pak. Lele lele. Kanan. Kanan. Kiri. Kok gempa terus? Terus kanan. Cakep. Ayo clean. Yuk, ini baru. Ini clean ya? Oh, satu ya. Di mana dia? Satu. Iya. Ah, clean. Oh, masih clean ya? Clean. Yang ini kan. Clean dapat berapa ini, Pak? Gak dapat apa-apa, Pak. Gak dapat apa-apa. Habis duitnya kita. Habis duitnya kita. Dapat nasi kuning lah. Kamu yakin bisa clean? Driver buat drag? Drag? Bisa lagi. Kocok? Iya, kecolok di komputer kemarin. Pinggi, tak? Jauh, kanan. Kok itu, kok? Kayak anjing, man. Iya. Kayak anjing gitu. Mantap. Kok tadi gini? Sering demam. Stroke. Gak bisa. Nol lah ada kuotanya. Nol. Gak tau. Pake pulsa sih. Hah? Kan bisa konek pulsa. Itu yang jalan open. Keram otaknya, Mas. Tuh, kayak bales yang bingit, Tom. Ini. Maaf, berkot Anda terlalu murah.
pertama re dalam sejalan panjang permainan bugrek. Apakah jadi clean pertama? Ini adalah saat-saat yang bersejarah di gue gak kuat. Mudun sih. Puter balik. Iki clean pertama iki. Oh jadi paksa. Puter balik ayo wes. Nah. Mentok nabisan. Oh, arek kabeh klimo. Ayo. Bisa yuk. Wis gak peduli finish teh, pokok lewat teh. Tapi lembin ini. Clean.
jauh. Man, jauh. Siki, langsung jebur ini. Clean, aman. Loh, enggak sini. Enggak. Tadi blender kecil. Sial tadi di terakhir. Tetap. Aku kena siji.